dibuka. Tapi yang saya heran, kalau tidak gagah di sosial media di bulan Agustus 2017 yang lalu, saya baca disampaikan bahwa saya adalah pemimpin yang otoriter. Ya saya heran saja, kenapa kok dibilang otoriter? Menurut saya ini tidak ada potongan sama sekali memimpin yang otoriter. Tidak ada potongan. Penampilan saya kan juga tidak sangar. Kemana-mana juga saya selalu tersenyum. Makanya saya berani bilang, saya itu bukan seorang pemimpin otoriter. Saya ini seorang demokrat. Ciri-ciri seorang demokrat itu kan bisa menjadi pendengar yang baik. Yang menghargai pendapat-pendapat orang lain. Ya enggak? Yang menghargai perbedaan-perbedaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan. Nah, kurang lebih saya mungkin memenuhi lah kriteria-kriteria itu. Artinya, saya dan Pak SBY ini beda-beda tipis, Bang. Kalau saya seorang demokrat, kalau Pak SBY tambah satu, ketua Partai Demokrat. Jadi bedanya tipis sekali.